Udah. Serius lah. Yang bener lah. Tadi sholat asar. Kok lah. Doa punya anak. Iya sih. Oke, gue naikin lagi. Zuhur tadi sholat. Kok lah. Doa punya anak. Iya. Tadi duha. Apa? Subuh. Subuh. Doa punya anak. Enggak. Tadi malam sholat malam. Apalagi. Isya. Isya. Doa. Terus minggu ini yang disebut tadi udah berdoa kapan? Enggak pernah, Bang. Nah, itu juga kita begitu. Padahal lihat misalkan siapa? Nabi Sulaiman misalkan. Hah? Emang dia kelayaban kemana-mana kan tidak. Habis walaqad fatanna Sulaimana, ayatnya apa coba? Qala rabbi firli wa habli mulka. Minta dia mau. Minta. Nah, tuh kata Kiai Sodri, semua ustadz harus punya pondok, harus punya pesantren. Kata KNH, semua ustadz harus punya travel. Jangan ada pertanyaan, ilmunya yang gak ada, duitnya yang gak ada. Semuanya minta. Minta sama Allah. Allah bisa kasih semua. Semua. Tolut misalkan, dikasih tuh ilmu sama Allah. Inna Allah astofa. Inna Allah astofahu alaikum wa zadahu bastotan. Bil ilmi wal jisam. Nah, dikasih. Saya bilang sama Allah, tahun 2015 ya, rapat nih di Bandung waktu itu, 2016. Pak Hari, Pak Didi, berapa omset kemarin? Udah 50 miliar, Pak Ustaz. Yaudah, tutup-tutup, sobat, jarang gitu, jadi. Bapak Ibu yang termotor ini benar, asli, tinggal minta doang sama Allah. Itu saya bilang, dan naiknya jadi 2 triliun. Masih ada wudhu nggak? Gitu saya bilang. Nih Pak, lihat. Kita punya cara paling hebat di dunia. Bukan cara orang Harvard, bukan cara orang Boston, bukan cara orang-orang Fakultas Bisnis dan Ekonomi. Bukan caranya Allah dan Rasulnya. Apa iya karena budu? Wah iya karena style. Selesai. Syarat dan ketentuan berlaku. Mulut kita jangan ngomongin orang, hati kita emosi bersih. Perhatikan kalimatnya. Berapa omset? Pak Hari, Pak Dedi, 350 Pak Ustaz. Ya mau dinaikkan jadi berapa lo tahun 2017? Ya. Itu. Nah, untungnya segitu. Ya, baru omset. Ya salah gue juga kan. Makanya lagi minta duit cash. Gitu. Nah kadang-kadang kita minta mobil, dikasih Pak mobil. Pinjaman, ada PPKB-nya. Ya salah kita juga gak minta. Mintanya kurang detail gitu. Nah saya pernah minta Mercy dikasih tol 88 coba. Saya bilang, iya bener nih Allah nih. Allah bilang, nah kamu kan mintanya Mercy, itu aku kasih dikasih 88 gitu. Minta beneran. Enak aja Allah diajak ngomong. Udah. Gini Pak, kita orang Betawi kan ya? Kita orang Betawi kan? Saya gak pernah berdoa lebih enak kecuali pakai bahasa Betawi. Emang juga bahasa Arab emang enak, bahasa warisan Rasulullah, tapi saya suka seset sama bahasa kita juga. Coba kalau kita doa bisa. Allahumma habib ilayna al-iman. Terus kita gak terjemahin pakai bahasa Betawi, kurang rasa. Tapi begitu kita terjemahin, ya Allah, tancep nih. Rasa suka sama tahajud, rasa suka, rasa demen sama sholat Tuhan. Itu, jadi ngomongnya tuh ngomong bahasa aja gitu. Cuman karena kita tahu bahasa Arabnya atau bahasa hadisnya, kita bawa juga. Inna duha'a duha'u, ya dibawa lah. Wal baha'a baha'u, dibawa lah. Wal jamala jamalu, dibawa lah. Wal kuwata kuwata, dibawa. Tapi begitu urusan kita, wa motora motoro, gitu. Wa mobila mobilo, gitu. Mau mobil apa? Punya Allah kok. Lah bagaimana? Mau apa? Mobil apa coba? Mercy, wa inna mercy ya mercy yo. Kijang, kecil amat si kijang. Wa inna kijang. Asli Pak. Zaman Twitter tuh saya bikin hashtag. Zaman Twitter saya bikin hashtag. Hashtag, pagar gitu, tagar, kemudian judulnya mercy. Terus saya bilang sama Twitter land punya jamaah. Jamaah Twitter ya pada saat itu. Saksikan kebesaran Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi lahum yarsudun. Saksikan saya bilang. Indonesia saksikan, masih ada tuh hashtag. Saksikan wahai Indonesia,
Saya Yusuf Mansur mau berdoa bukan urusannya minta, tapi urusan ngebuktiin bahwa janji Allah itu benar dan Allah itu maha kuasa. Jadi begitu keluar rumah, tweet lagi, ini saya udah depan rumah, udah siap jalan ke showroom Mercy, gitu. Di tikungan makan soto, saya tweet lagi, ini saya udah di tikungan makan soto. Gua kenapa nikung? Gua baca sholawat. Kenapa gua nikung? Gua sambil baca, man, sambil baca waqiah. Sampailah kemudian di showroom Mercy, di Sudirman. Ini cerita terakhir nih ya. Abis ini kan kita ada kerjaan masing-masing. Nah, begitu sampai di showroom Mercy, disambut tuh sama Hirwan namanya. Wah, begini dong, Ustadz Tipe. Emang juga mesti Mercy mobilnya. Nah, terus saya ketawa. Ya, Bapak siapa namanya? Hirwan, Pak Ustadz. Ya udah, Pak Hirwan. Saya kemarin ini mau doa. Si Hirwan sama pakai bapak-bapak kayak para guru ketawa dia. Wah, ya lah Pak Ustadz, tinggal taruh duit 5 juta doang. Hah, tanda jadi ngiket aja udah. Habis itu urusan BCA dia bilang. Lah, ngapa urusan BCA dia bilang? Lah, urusan kita ada Allah sih, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil. Lah, ada Allah sih, kenapa kita tawakal sama BCA? Yang benar lah. Jadi poset kemarin ya mau doa gua di sini. Kumpulin Wan, kumpulin. Satpam lu kumpulin. Bener itu. Hah? Orang-orang yang pada kerja tuh di front office kumpulin. Biarin dia ngaminin doa gua. Kumpulin. Terus saya bilang, kenapa lu gak pernah pada punya Mercy padahal lu udah di TKP? Lu semua udah di TKP. Dramain. Ente udah kerja di showroom Mercy tapi gak pada punya Mercy. Kenapa? Karena lu gak pernah minta. Pak, minta itu di sejadah keren. Minta di masjid keren. Tapi minta di TKP juga keren juga, Pak. Iya, Bapak mau tanah. Tanah yang mana? Kasih unjuk Allah. Ini dia tanahnya, ya Allah. Cakep banget, kan? Minta izin sama yang punya. Ngapain? Masuk sholat Tuhan di atas tanah itu. Injek tuh tanah, bilang sama tuh tanah, tanah lo doa juga dong lo. Biar gua bisa punya lo. Cakep tuh. Ada yang punya dilihat tentang diakon. Depan kita izin, gua bilang kan izin ya. Izin lo. Bener, udah enak aja udah. Terus saya bilang, ya Allah, saya di depan Hirwan dan semua staff-staff di NV Sudirman ini, Mercy, ya Allah, ini semua Mercy punya. Jangan kata yang cuma ada di showroom ini, di seluruh bumi dan langitmu ini milikmu. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Ya Allah, habis ini saya mau muter, mau nunjuk Mercy yang mana. Tugasmu ya Allah, nganterin ke rumah. Orang boleh bilang Ustadz kagak ada sopan, enggak, pakai bahasa Betawi ini mah. Saking deketnya kita sama Allah, saking yakinnya punya Allah, tinggal nganterin doang udah. Saya bikin buku, Pak. Saya bikin buku izin Allah. Judulnya apa? Tinggal tunjuk gitu. Tinggal tunjuk doang jadi punya kita gitu. Tinggal nunjuk doang enggak mau gitu. Cuman nunjuknya pakai telunjuk siapa? Nah, gitu, pakai telunjuk Allah Subhanahu wa taala. Pak. Habis itu saya pulang. Dah. Setiap hari saya kabarin di Twitter, tiap minggu saya kabarin di Twitter, alhamdulillah belum ada kabar, belum ada kabar. Dua minggu kemudian ada orang namanya Hermi, kenal juga enak sama dia, orang Pondok Indah, datang si Hermi. Tat, lu kenal Dahlan Iskan gak? Gitu. Zaman itu dia jadi menteri. Emang kenapa? Ini punya tagihan nih di BUMN, 65 miliar. Oh, udah hampir setahun gak cair-cair. Makanya gue mau ke menteri aja lah. Kenal kata Amal Galani sekarang? Saya bilang, saya kenal yang di atasnya lagi. Apa kata dia? SBY. Atasnya lagi. Sadar dia. Ya Allah. Iya, itu gue juga kenal. Nah saya bilang, nah, kalau ibu kenal, ibu ke dia aja. Ya apa ya, betul kan?
Kita kalau kenal Kapolres, ngapain kita ke Kapolsek? Kita kalau kenal Kapolda, ngapain kita Kapolres? Kita kalau kenal Kapolri, ngapain Kapolda? Kita kalau kenal Presiden, ngapain Kapolri? Lah kalau kita kenal Allah, nggak ada cerita Presiden. Bahwa nanti ketika kita ke Kapolda, Kapolda nyuruh kita ke Kapolsek, itu atas perintah dia, bukan selagu-lagunya kita. Dan kebanyakan orang kalau sudah datang ke Kapolda, Kapolsek yang dipanggil. Eh Polsek, sini lu. Ini ada teman gua nih, lu beresin urusannya. Ini ada di TKP-nya, ada di wilayah lu. Kan gitu. Nah tapi karena kita selagu-lagunya, tanpa petunjuk dari Kapolda, ya kita kayak orang kesasar jatuh. Nah di urusan tauhid gitu. Nah saya bilang sama Ermi, Mi, kalau emang lu udah kenal sama Allah, ya ke Allah lah. Iya, udahlah. Lu kayaknya yang lebih kenal sama dia gitu. Lu yang kenal sama Allah, lu yang lebih dekat. Yaudah, jalanin dah. Oke, begini ceritanya. Udah saya kasih dah, amalan gak jauh-jauh pak. Amalan gitu-gitu aja. Yasinan, waqi'ahan, salawatan, tasbihan. Udah gitu doang. Sodakohan, udah gitu doang. Gak ada, udah itu doang. Udah itu doang, top, udah. Istiqomahnya aja gitu. Allahu Akbar, 2 minggu pak. 2 minggu ada SMS masuk dari merbot masjid tu BUMN. Jadi merbot masjid tu BUMN SMS saya. Terus saya kirimlah ke si Ermi. Si Ermi bilang, apa urusan sama gua tuh? Lah bukannya tagihan ibu ada di BUMN itu? Lah iya, tapi kan ini merbot masjid. Oh salah. Salah, ibarat pohon ini udah rintik. Ibarat pohon ini udah rintik, udah ada kembangnya. Insya Allah dari sini jalannya. Oh gitu. Kalau gitu tanya tak, direksi datang nggak? Jadi merebut masjid tuh, si BUMN SMS ke saya, tak bisa khotbah Jumat nggak? Buat saya ini jawaban dari Allah. Karena kita lagi nyelawatin nih perusahaan. Nah, si Ermi bilang ada di rutnya enggak? Ntar gua tanya lah. Ya tanya tak? Enggak, gua enggak nanya sama dia. Gua nanyanya sama Allah. Bentar, gua ambil wudhu dulu, gua sholat. Keren kan? Keren gak? Keren sholat Allah. Terus kita unjukin dah tuh handphonenya. Nih ya Allah, baca sendiri apa kita bacain? Kayaknya kagak sopan ya, tapi ini demi Allah enak banget. Ya Allah, saya bacain atau baca sendiri? Nih Allah, saya ada buat undangan. Kira-kira nih, kira-kira dirut sama direksi bakal datang apa kagak? Demi Allah pak, izin Allah nih cerita. Nggak pakai saya SMS ke merbot, merbot SMS kedua sama saya, Ustaz, izin ini perintah dari Bapak. Si? Kita nggak jatuh pak. Coba kalau saya penanya, dirut? Kesannya gimana? Gue mau datang kalau di rut ada. Amen. Jadi cemen jatohnya. Dah, singkat cerita. Nah, Jumat itu. Nah, Jumat dijemput saya sama Ermi tuh, ya saudari. Begitu dijemput pakai Mercy C200. Apa dia bilang? Nah, yang saya tunjuk, Ustaz N.A. itu E200. Avangard waktu itu. Keren banget tuh. Nah, saya diboncengnya pakai C200. Ermi ngomong begini. Ustaz Yusuf, kalau nih ada berita, nggak usah lah ketagih, ada berita aja. Ustaz, Mercy ane nih, C200, buat ente. Oh, betul sih. Hah? Kerja 4 minggu ini. Coba lo kalau ngutang 36 bulan lo angsuran. Pakai DP lagi coba. Semua milik Allah ngutang. Saya bilang sama ibu-ibu, bu, pasar punya siapa? Bingung dia. Mau jawab punya Allah, punya pedagang kan? Pasar punya Allah bu. Wa inna cabea cabeuka. Wa inna tomata tomatuka. Wa inna bawanga bawangu. Bawanguka. Yang penting ibu sebelum ke pasar doa dulu. Nanti kajiban yang datang. Besok tes saya bilang. Tes, beli bubur. Jangan pakai duit. Baca selawat aja udah. Gitu saya bilang. Hah? Udah pokoknya. Wa inna bubura. Buburuka, beli nih orang bubur. Assalamualaikum bang, udah baca sholawat. Apa tukang bubur bilang? Nggak mempan.
Gue juga datang waktu satu sub ceramah. Enak aja lo mau beli pakai salawat. Oke, saya kelarin urusan RC nih. Hah? Urusan RC saya kelarin. Jadi kata si Erni Jumat pagi jemput saya di kampung Ketapang Pesantren Darul Quran. Tahu? Kalau nanti ada berita, nggak usah lah ketagi. Ini Messi kuat ente. Ane ngejaga dong dirinya kan. Ane bilang jangan ngomong begitu Er. Urusan-urusan Allah. Yang penting tagihan kelar dulu. Lagian saya ustaz tinggal minta sama Allah. Asik. Padahal mati demam banget. Semua JK lah JEDAK semua ada di Twitter. Jadi berita yang saya sampaikan ini ada di Twitter. Lengkap. Tinggal di googling aja hashtagnya Messi. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, Jumatan lah datang. Begitu saya datang sama Erni, direksi ngumpul. Tiba-tiba direksi ngomong gini, loh, kok, Bu Erni? Gitu. Ya. Oh ini anu, wakil wali kota, Masya Allah, Bekasi. Waduh, tinggi gede, gagah bener ini. Waduh, mantap. Duitnya banyak juga. Ahlan. Ahlan, Masya Allah, Alhamdulillah. Waduh, wakil wali kota masih muda bener deh. Iya. Gak ya? Gak, ininya berapa ya? Aduh, kayak aneh dong. Amin. Gubernur, insya Allah. Atasan lagi. Lihat saya datang sama Erni, memang mukanya rada-rada mirip. Mereka bilang gini, Mi, kok lu sama Ustaz gitu? Kata si Ermi gini, lah ini kan adik gue. Nah dulu Pak, tidak ada satupun kalam tentang 65 miliar, gak ada. Pokoknya saya duduk urusannya ngaji, saya duduk urusannya dakwah, saya duduk urusannya khotib Jumat. Gak ada urusan, tolong ya, ini ada adik saya, ini ada kakak saya, ini ada, gak ada Pak. Udah ada sholat Jumat, imamin, apa segala macam, kemudian makan siang, habis itu pulang. Si Ermi muka di parkiran tuh, perang. Apa dia bilang? Sakti lutat betul. Sakti lutat, gua ngejar, gak dapet. Ini gua Senin mau dibayar sebagian. Tat, kata dia gini. Tat, sesuai janji saya naik taksi. Udah ini Mercy C200 bawa sejak hari ini milik Ustaz. Ntar dulu nih. Ntar dulu, kan gua pengen naik E200. Bukan C200. Lah, kita badan kecil Pak. Kalau kita badan kecil pakai mobil kecil, tambah kecil. Nggak bener ini. Nah, saya bilang sama Erni begini, Mek. Yang penting urusan ente kelar. 65 miliar ketagih, udah beres. Terus Erni ngomong gini, oh gue ngerti nih, lu gak mau yang bekas ya. Ya udah, kita sekarang juga ke showroom Mercy. Allah Akbar, Pak, showroom Mercy banyak Pak. Ya, banyak showroom Mercy, banyak. Tapi kenapa moncongnya ke arah Tamrin Sudirman? Gue bilang, jangan-jangan ke Sudirman. Bener lu, masuk ke NV Sudirman. Dung! Begitu masuk Pak, Erni langsung tuh. Yang ini tak? Nah yang ini itu yang kita tunjuk 4 bulan yang lalu, 4 minggu yang lalu. Allah. Ayo, udah sekarang mau tinggal tunjuk ayo udah tanah yang mana ini? Begitu. Nah, habis itu bawa kepada Allah, biar Allah yang mengeksekusi. Makasih loh, jazakumullah sana jaza. Cerita-cerita inilah yang saya sampaikan kepada publik. Tauhid intinya itu iman. Kita punya kantong duit tidak terbatas. Kita punya harta tidak terbatas, ada di tangan Allah. Tinggal kita baik-baik sama dia, tinggal kemudian kita ngadep, kita minta, kita pelihara hubungan yang benar, insya Allah turun semuanya. Kita beres umat nanti beres, kita beres jemaah nanti beres. Sebab urusannya udah lagi tidak ada urusan manusia, urusan adalah urusan Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini benar pengajian keren banget. Enggak ini loh tempat sampahnya loh. Coba nah, sebelum bubar ngaji ada yang mengutin sampah. Wah ini sesuatu ini. Ini berita. Di mana-mana enggak ada. Enggak
Enggak ada. Sendal aja berantakan. Di sini rapi. Oh, pokoknya begitu pulang apa yang bisa dibawa bawa, sound system bawa sono. Karpet bawa udah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, muntah.